rapi-rapi banget ya. Oke, sip. Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Lucy Asuria. Drus Twice Brave Ruskia. Iya, is Indonesia spasiba. Jadi kali ini tuh guys, aku mau bikin video masih dengan Victory Day Parade in Russian yang 2021, tapi yang ini ada ya, tapi yang kali ini tuh adalah yang juniornya mereka ini masih sekolah, anak-anak sekolah, tapi aku lihat mereka tuh pakai baju-baju army gitu guys, aku lihat di apa akun Instagram. Jadi mereka ini salah satu siswanya itu nge-DM aku gitu, terus aku dimasukin ke grup mereka gitu. Pokoknya aku terima kasih, so thank you. I don't know what is your name, full name or your real name, I don't know, but I know your help account. I have honor, so thank you to you and your friends, so very very thank you. And okay, saya sudah minta izin sama mereka untuk bikin video reaction video mereka gitu. Terus aku lihat ini tuh mereka nggak tahu ada atau enggak ya, mungkin di YouTube ada kali ya, tapi di beranda aku tuh nggak ada. Jadi kebanyakan tuh kayak para di arminya yang ada part 2-nya langsung muncul part 3-nya, nggak tahu mana part 1-nya ya kan guys. Jadi aku tuh ngambil yang udah masuk di beranda aku gitu. Oke, kita langsung aja guys lihat videonya seperti apa. Ini banyak banget guys ya pesertanya, dan aku nggak tahu ini kayaknya mereka masih muda-muda banget guys ya. Oke. Pastinya mereka ini masih statusnya ya masih pelajar, mungkin ada yang SMA, SMP grade-nya guys ya. Oke. Nah, yang nge-DM aku itu dia ngasih tahu kalau mereka itu ada di bagian belakang gitu, bagian terakhir. Jadi dia minta untuk aku tontonnya itu sampai habis. Oke. Banyak juga pesertanya guysnya. Oke. Ini mungkin bakalan jadi challenge juga ya, Russian Army guys ya. Karena aku dapat banget sedikit banget guys informasinya. Jadi apa, aku gak tahu ini bagian yang dimana, jurusan apa ya kan. Oke, okay. Dan ini dia ngasih tahu, jadi lokasi ini tuh di Saint Petersburg guys. Oke, okay. Rapi-rapi banget ya. Nah, di bagian sini nih guys, nah aku gak tahu persis sih yang ngecek aku tuh yang mana, yang nge-DM aku itu. Nah ini. Oke. Oke guys, mungkin yang di depannya ini adalah guru mereka ya, guru pembimbing atau guru kelas guys, gimana menurut kalian? Atau mungkin pengawasnya. Dan ini kayaknya sih guys ya, aku gak tahu persis, kan cuma dikasih tahu tuh mereka itu melakukan paradenya ini di Saint Petersburg. Oke, di sini tuh mereka, tapi kelihatan ya dari apa face-nya mereka masih muda-muda banget ya guys. Dan oke, begitu cool banget, keren banget cuy. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Oh, lucu banget.
Oke. Mungkin ngasih tahu ini guys ya, apa jarak kali ya guys ya, dari yang depan kan benar-benar masih ditata gitu guys ya, karena mereka masih ini banget, apa, masih belia banget untuk ikut parade ini. Mungkin ini baru practice or training kali guys ya. Oke, kita lanjut guys. Oke. Okay. Masih tertib lah guys ya. Begitu tertib lah. Oke. Okay. Aku rasa sih bagian yang ini karena dia kasih tahu kalau mereka itu di kelas grade 7 gitu guys. Nih kalian bisa lihat ya chatnya nanti. Oke. Okay. Oh. Rapi, tertib guys ya. Luar biasa banget. Mungkin ada beberapa yang mungkin ya sedikit bingung kemana nih, mana nih ya kan. Ya hal yang wajar karena mereka juga masih apa baru guys ya. Oke. Okay. Wow, banyak banget ya pesertanya guys ya. Aku nggak tahu. Mungkin ini gabungan ya, gabungan dari berbagai sekolah gitu. Tapi mereka tertib loh guys, tanpa diawasin juga ya, ini luar biasa banget gitu loh sama aku tuh ya, masih tertib, masih rapi, ini luar biasa banget karena ini bukan jumlah yang sedikit guys ya, banyak banget cuy tuh. Masih tetap rapi mereka, luar biasa. Hura, kalau khas dari Russian Army itu saat parade, hura. Jadi hura itu adalah spirit kemenangan gitu loh guys. Jadi lebih kayak kata ungkapan semangat gitu. Oke. Okay. Oke, ini kayaknya bagian terakhir guys ya. Tahu masih ada lagi. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Kayaknya sih ini udah bagian terakhir sih. Ini mungkin ada ribuan peserta guys ya. Bagian yang terakhir kayak masih kebingungan. Tapi tetap mereka langsung kayak apa? Membenahkan diri gitu, langsung memperbaiki kayak langsung memperbaiki gitu loh guys, jadi tanpa dikasih tahu gitu kan. Oh, gue salah nih gitu. Itu masih kebingungan yang terakhir nih. Keren loh guys, loh masih tetap rapi mereka guys.
walaupun sedikit-sedikit ya ada salahnya gitu, tapi bisa ya diminimalisir gitu. Oh, ini mulai seremoninya, guys ya. Oke. Ada tertib semua ya mengikuti, guys. Oke. Cuman nggak kelihatan, guys ya. Oh, yang memimpin ini, guys ya. Oke. Masih bocah udah jadi pemimpin, luar biasa ya. Oke, dia kayak bawa apa piagam or something apa, guys, nggak kelihatan juga sih. Sama loh, guys ya. Oke. Sudah punya motor sendiri? Masih cicil atau lunas? Oh, ada juga apa drum band-nya, guys. Maksud saya ikut juga jadi pesertanya. That's cool. It's so amazing. So a mess. That's cool. Luar biasa banget, coy. Oke, gimana menurut kalian, guys? Luar biasa ya, masih bocah-bocah tapi udah bisa menata gitu. Sudah bisa kayak apa? Awasi terus sama pembimbingnya ya, atau pengawasnya, tapi mereka bisa langsung cepet-cepet ngerapihin barisan kayak gitu. Itu benar-benar luar biasa banget, guys ya. Dan kayak aku ceritain, guys ya, jadi aku tuh mendapat DM gitu ya semalam itu, waktu di sana jam 8, guys, di sini jam 1 malam ya. Berapa perbedaan jamnya itu? Ya 5 jam gitulah perbedaannya, guys ya, kurang lebih. Dan ternyata yang menghubungi aku itu anak, dia ngasih tahu dia kelas 7, grade 7, guys. Itu setara dengan kelas 7 SMP kelas 1, guys ya. Nah, aku kaget tuh ya, guys. Aku pikir ini mungkin fake akun atau gimana gitu. Terus aku liatin kan, ternyata akunnya real. Terus aku dimasukin ke grup dan itu sama teman-temannya, disapain sama teman-temannya. Nih, aku akan cantumin di sini, guys ya. DM mereka, gue kaget banget dong. Terus mereka ngajak komunikasi pakai bahasa Rusia. Ya, gue nggak tahu dong bahasa Rusia, gue bilang aja ya kan, guys. Jadi aku tuh tahu bahasa Rusianya sedikit gitu kan. Ternyata belajar pun udah jadi ceritanya belajar bahasa Rusia juga sulit banget, guys ya. Jadi bahasa Inggris aku aja ini banget ya, belepotan. Jadi udah deh, aku coba komunikasi sama mereka pakai bahasa apa? Bahasa
Jadi aku komunikasi sama mereka pakai bahasa Inggris gitu. Dan akhirnya ya udah, ternyata dia ngerti. Ternyata mungkin di sana second language-nya Rusia itu adalah bahasa Inggris juga kali guys ya. Ternyata mereka tahu bahasa Inggris gitu. Dan ya udah komunikasi gitu kan. Kita TikTok aja, dan akhirnya aku kayak ngasih tahu kita juga ikut serta di parade itu. Mereka juga ngasih tahu gitu. Mereka ikut juga di parade apa parade itu ya, di video yang aku bikin reaction itu guys. Terus aku mikir, oh yang mana nih, tapi nggak ada yang juniornya gitu kan. Terus ya udah dia ngasih video gitu, oh mereka ikut serta juga, tapi mungkin aku lihat nggak ada yang senior arminya, kemungkinan mereka ini beda waktunya gitu. Dan so ya udah, dari sana aku langsung minta izin kan, boleh nggak aku bikin video reactionnya. Ternyata mereka tidak keberatan gitu kalau aku bikin video reactionnya. Ya udah deh, akhirnya aku bikin video reactionnya. Pokoknya aku terima kasih banget ya, dan katanya bisa jadi teman yang baik. Wah, aku seneng banget tuh punya teman orang Rusia ya guys. Itulah guys ceritanya. Dan bagaimana menurut kalian guys aksi mereka? Mereka luar biasa. Ketika aku melihat video ini langsung takjub juga guys. Oh, ternyata keren juga nih ya kan. Makanya dari sana aku timbul yaudah aku bikin aja video reactionnya gitu guys. So gimana menurut kalian guys setelah melihat videonya? Kalau kalian suka juga, like and share, dan mungkin kalian ada tambahan informasi silahkan komen aja. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye.